iki bos, juragane. Juragane Bapak Kejaulinge mempersiapkan segala sesuatunya untuk tenaga-tenaga seperti ini, bos, gitu. Eh, Pak, kata-katanya Pak pagi ini. Pada waktunya, Mas Eko. Sudah pada waktunya. Oh, bos, gitu, bos. Ya, inilah. Wong yang denagran sama bos, orangnya baik hatinya, tidak lumrah-lumrah itu. Kesannya paling kalau dilihat memang ya rada gendro bos, bapak ini ning baik hati bos. Nah, oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, selamat datang kembali bos di channel saya ini, channel Mas Eko Ternak Ambing Channel. Biasa bos, channel peternak cilik-cilikan ya seperti saya ini bos contohnya. Nah, oke bos, dalam kesempatan video kali ini, alhamdulillah saya juga ikut buruh lagi untuk mengantarkan kandang kambing bos. Ini kandang kambing yang direncanakan ukuran 10 x 4,5 meter bos. Nah, seperti ini baru datang di tempatnya Bapak Gajah Uling, nah, atau Bapak Yadi atau Mas Eko, nah, tepatnya di area Manggis bos, Manggis, Kelurahan Ngalung, daerah Karanganyar bos, Karanganyar, Jawa Tengah itu, nah seperti ini bos. Oke, ini di daerah Ngalung ini bos, dipesan oleh Bapak Gajah Uling, nah, tuh piayinya itu. Nah, oke, nanti akan kita dirikan kandang ini, sistem ini bos, penggemukan atau juga untuk breeding atau istilahnya koloni bos. Nah, jadi nanti akan kira-kira kapasitasnya nanti sekitar 40-an ekor kambing. Nah, sementara tempatnya Bapak Kejauling ini sudah ada beberapa kambing di sana, ada 20-an ekor. Nanti kita juga akan mereview juga kalau ada waktu itu bos. Semoga nanti juga bisa ada waktu sampai ke tempatnya Bapak Kejauling itu. Nah, soalnya ini ya di daerah persawahan seperti ini bos. Nah, oke bos, kita lanjut untuk ini pengusungan itu. Ora penak bos, jalan ini kurang ngetobrok wae itu. Nah, oke. Nah, di sini bos, ini Mas Rianto. Nah, ini dibantu oleh beberapa konco-konco bos pertukangan. Nah, ini yang di rumah pun ikut. Nah, yang tukang-tukang di rumah pun ikut. Ini bos, ikut pasang di sini. Nah, ini ada Mas Narjo, Mas Basin, ada Mas Bikan, Mas Setu, juga ada Mas Kenton, Mas Dwi toh. Nah, tentunya orang-orang tersebut sebagai pokok pertukangan itu. Nah, jelas bos. Nah, ada Mbah Pono juga di sini. Nah, sudah mengusung sampai di sini bos. Oh, gitu. Nah, oh iya bos, itu alamatnya di daerah ini bos, Manggis Lalung. Nah, kelurahannya itu Lalung gitu bos, Lalung, terus kecamatannya Karanganyar, Solo, Jawa Tengah bos. Nah, seperti itu. Nanti lali aku tadi itu. Nah, oh, ini semua material diusung dari Yogyakarta, dari ompak sampai atap. Nah, jadi ini Bapak Gajah Uling ini cuma mempersiapkan lokasinya. Nah, lokasi saja itu bos, ini persawahan itu. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah rata bos lokasinya itu, atau tempat lahannya ini sudah rata. Nah, cuma itu saja yang disiapkan oleh Bapak Gajah Uling ini itu. Ayo kurung-kurung kuwi bos. Nah, nanti kita tinggal pemasangan saja itu. Jadi
harganya nanti yang kita sampaikan nanti, harga sudah bersih bos. Wes ngono kuwi ya, paling kaya mau kae bos. Bapak Gejawling mempersiapkan ono wedang, ono kopi, ono karo anggle-anggle atau obah-obah janggut. Nah, seperti itu kuren. Yo soale ndak ora penak bos yo. Juragan gede mosok ono tenaga-tenaga pating jligut ning ngono yo wedang-wedang wae ora ditoni nak yo anu ta bos. Memalukan ndak nih ngono kuwi bos. Nah, terus yo kur sebagai kembangan omongan wae kok bos jane yo. Ngono kuwi bos. Ini di daerah itu tadi, Lalung tadi toh. Nah. Lho bos. Sudah mulai pengusungan itu pagi ini, dan ini nanti akan dijadwalkan sekitar 4 jam. Nah, insya Allah karena ini tempat yang memang bagus seperti ini, insya Allah tidak akan sampai sekitar 4 jam, nanti insya Allah selesai itu bos. Nah, seperti itu ya, tergantung lokasinya pengiriman itu bos. Kalau lokasinya bagus sudah rata, kita tinggal pemasangan, nah, insya Allah lancar. Nah, seperti itu bos. Ah, derek pendungane wae to bos, muka-muka pemasangannya lancar tentunya. Nah, seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini ompak dulu, ompak nanti sampai atap-atapnya juga dari Gunung Kidul Yogyakarta itu. Oh bos, wis meraji seperti ini atau bahannya seperti ini. Opora gila nih bos. Nah, nanti kalau ada yang bilang mahal atau murah, nah itu tergantung dari kepribadian penilai. Nah, seperti itu bos. Nah, nek sampean muni murah, nah berarti sampean ki termasuk wong berjiwa. Ini bos, berjiwa kaya ngono kuwi bos, sing jelas. Nah, begitupun sebaliknya rak ngono bos. Kalau sedengan ya berarti tahulah, tahu pancen sampean semua tahu harga kayu, harga paku, harga asbes, nah harga semen untuk cor, harga ngono kuwi berarti sampean sudah berpengalaman. Nah, dengan harga yang kita sampaikan nanti, terus harga armada kalau mengirim itu regane piro, nah, seperti itu bos. Nah, soalnya armada ini juga akan menunggu seharian di sini. Nah, menunggu bos itu. Nah, gak ya mobil loro itu, soalnya apa, satu yang untuk mengangkut tenaga-tenaga pengerjaan, yang satu untuk mengangkut barang yang menunggu bos. Ayo kandang semen iki misalnya mau di harga di bawah 10 juta ya wis sangatlah tidak mungkin mungkin no bos. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang menilai itu penjenengan semua itu. Nah, terserah penilaiannya, itu adalah mencerminkan kualitas sampean-sampean semua tentunya itu. Nah, ngono kuwi wae bos. Rasa piye-piye nah ngono kuwi lho bos. Oke. Oke bos, ini selesai pengusungan. Oke, kita akan melanjutkan untuk pemasangan kandang 10x4,5 meter ini bos, yang nanti akan juga ini sebagai kandang indukan, juga kandang koloni. Nah, seperti itu. Oke, nanti bisa dilihat hasilnya, dan pengukuran-pengukuran juga nanti ada di layar akhir, silahkan klik di sana. Sudah siap untuk pemesanan pun, nah silahkan ini di pojok kiri bawah ini sudah tercantum info kandang, silahkan catat nomornya, mau boleh tanya-tanya dan mau kirim kemana, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Madura ataupun Bali. Nah, sik penting ngono kuwi bos, ataupun Lampung boleh. Sik penting apa cocok regane, kita berembuk dengan kepenak ya, gitu. Nah, ngono kuwi. Nah, nanti akan ini bos akan dihitungkan sama pemroduksi kandang gitu. Tentunya oleh kepala produksi kandang Mas Haryanto ini. Nah, ngono kuwi bos.
Nah, bila mau cek ke tempat produksi boleh di daerah Kelepung Griasih Purwosaring Gunung Kidul tentunya tempatnya produksi kandang Mas Rianto. Nah, monggo itu yang mau dulan-dulan ke sini boleh, Bos, itu. Nah, kami melayani dengan sukarela, melayani dengan menyediakan kopi dan anggelik-anggelik juga lah itu, Bos, biar enak ngobrolnya tentunya. Kuwi wae, Bos, rembukan penak-penakan ora usah bengkerengan itu. Blak kutang terus terang. Nah, ngono kuwi wae, Bos, cocok kita bikinkan, kita produksi, tidak cocok ya kita badi peseduluran. Nah, ngono kuwi wae to, Bos. Nah, ngono kuwi wae, Bos, ora usah piye-piye itu. Dengan kayu ya warna-warna yang dibikin itu. Kayunya ada kayu pule legarang, ada kayu waru, ada kayu mahoni, ada kayu jati, ada akasia. Hei, akasia. Nah, wis warna-warna, Bos. Kayu Gunung Kidul tentunya. Enenge ya kuwi, ngwar dikake kayu sing liyane wong Gunung Kidul iki ora eneng gitu. Ngono kuwi, Bos. Ngwar dikake kayu sengon awak dhewe ora tegel adol. Nah, seperti itu, Bos. Jadi kita sama-sama enak itu. Kita juga tidak mengapusi dengan menjelekkan bahan yang kita bikin itu. Insya Allah yang kita bikin kita pakai juga di tempat sini, Bos, gitu. Nah, dan sing jelas itu sudah terbukti sing nganggo suwe ya nyatane isih alhamdulillah isih apik, ra ngono kuwi bae, Bos, gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjut pemasangan kandang ini, Bos. Nah, jangan lupa untuk yang belum subscribe ke video saya, silahkan subscribe ke channel saya ini, Bos. Men ngopo? Ya tentunya iki men teman-teman juga tahu harga kandang terbaru gitu. Hargane piro wong jaman biyen karo jaman saiki ya beda, Bos. Tahun kemarin sama tahun sekarang itu juga beda tentunya itu. Ya wis beda regone, rego lombok, rego brambang, rego bawang, rego motor, rego uyah wis beda itu, Bos. Nah, dadine teman-teman juga maklum lah. Nah, dan bisa memahami keadaan perkandangan era sekarang ini, Bos. Nah, ngono kuwi, Bos, lengeterke ora mungkin diusung bareng soalnya lengeterke jelas pakai armada juga itu, Bos. Nah, itu teman-teman harap maklum. Nah, seperti itu. Oke, Bos, nggondane ra sida-sida. Aku selak di uncal-uncali paku karo juragane itu. Nah, karepe gek men ora ngetobrok wae, gek kon mangkat nyambut gawe. Nah, oke, Bos, kita akan ikut memasang-masang seperti ini. Wong mau ya kur di pelirak-lirik pro itu harap ngelek kira penak. Nah, seperti itu. Oke, kita akan ikut memasang bersama tim kandang Mas Rianto ini. Oke, dilanjut, Bos. Untuk harganya nanti akan saya tanyakan pada Mas Rianto ini. Oke.
pemasangan palungan pakan, juga asbes di atas ini ya bos, atap. Nah seperti itu. Ini Mas Rianto mau saya tanya, ini masih sibuk ya bos, jadi nanti saja itu udah ini malah jalanin ngeregoni nah. Ini bos, seperti ini alhamdulillah 3 jam sudah seperti ini bos, alhamdulillah itu tinggal pemasangan ini seperti ini. Nah bos, jangan lupa juga untuk video seperti ini teman-teman bisa lihat di YouTube saya, Mas Eko Ternak Kambing Channel. Nah, jadi jangan di tempat lain bos, tentunya di YouTube saja, nah, agar lebih terpercaya tentunya. Nah seperti itu bos gitu. Nah, jadi lihat dulu. Nah seperti ini, terus nanti bisa tanya di komentar ataupun silahkan like. Nah seperti itu bos, bisa tanya-tanya langsung di komentar sini toh. Nah oke bos, sepertinya ini Mas Rianto sudah agak longgar, kita akan menanyakan soal kandang. Oke, kita akan menanyakan bos soal harga kandang ini bos, sampai di area Ngalung Karanganyar Solo Jawa Tengah ini bos. Nah oke bos, nah ini Mas Rianto. Oke Mas Rianto, nah ini ukuran kandang 10 meter ini berhadapan ini sampai ke Solo ini berapa mas harganya sampai sini mas? Sampai sini ya? Ya sampai Karanganyar sini mas, harganya berapa? Sampai sini 38,5 juta ya mas ya, 38.500.000 bos. Nah seperti ini. Ikut senang. Gimana pak tanggapannya pak soal kandang ini pak kira-kira? Yang jelas saya udah puas mas. Alhamdulillah ya. Memenuhi syarat yang kita inginkan. Sesuai yang dipesan ya pak yo. Iya. Ini bos Pak Gajah Uling yang sudah pesan ke kita itu, alhamdulillah puas Pak Gajah ini itu dengan kandang kambingnya itu, soalnya kandang kambingnya yang di rumah masih ini bos, masih sederhana sekali. Nanti kita juga akan lihat kambing-kambingnya, walaupun sederhana tapi luar biasa bos isinya itu. Oh belum tahu itu. Oke seperti itu bos, soal tanggapan dari Pak Gajah Uling itu atau Pak Yadi beserta Mas Eko. Nah, ini yang berada di Ngalung Karanganyar Solo Jawa Tengah bos. Nah seperti itu. Oke bos, mungkin dari Mas Eko Ternak Kambing Channel soal kandang ini mungkin seperti itu, semoga bermanfaat toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun bos.